Warga RW 7 dan RW 8 Dukuh Panggel, Kelurahan Pancer, Kecamatan Kebumen, Jumat 27 September 2023 atau 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, melaksanakan kirab buah keliling Dukuh. Kirab buah ini digelar dalam rangka kegiatan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 12 gunungan yang dikirab mengelilingi Dukuh. Gunungan tersebut terdiri dari 8 gunungan buah, 2 gunungan sayuran, dan 2 gunungan jajanan anak-anak. Kirab dilepas oleh Kiai Haji Murtaki dengan kibasan bendera star di halaman Masjid Al-Mukarromah Panggel. Kirab juga diikuti oleh pasukan drum band dan kesenian tek-tek. Dengan antusias, para peserta kirab dari anak-anak hingga orang tua mengikuti sampai finish. Pelaksanaan kirab buah juga mendapat antusias dari masyarakat. Mereka memadati setiap rute yang dilalui kirab. Untuk finish ada 2 tempat, di mana 6 gunungan finish di halaman Musola Rodotul Solihin Panggel dan 6 lainnya finish di halaman Masjid Al-Mukarromah Panggel. Selanjutnya gunungan buah, sayur, dan jajanan diberikan kepada masyarakat sekitar. Selain kirab buah, sebagai rangkaian acara dilaksanakan solawat al-barzanji dan solawat simtu duror. Kita menyediakan 12 gunungan buah yang bermakna jadi tanggal 12 Rabiul Awal yaitu tahun kelahirannya Nabi Muhammad. Ini kenapa harus dengan kirab buah ini, Pak? Satu itu biar satu mempererat kekeluargaan antar masyarakat dan biar lebih rukun di antar masyarakat. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV memberitakan.